Kita sekarang ni berada di kambing bakar pilah by Husna Kitchen. Ni pun dah habis makan. Kalau dah datang makan kambing, cari kambing bakar pilah. Datang Kuala Pilah lah. Abangnya dah jauh datang pun dia jauh datang Kuala Pilah. Okey. Okey bang, belanja sikit bang. Perut dah kenyang, tak kita nak cakap apa, tapi itulah, kita daripada Kajang datang sini dan setakat ni dah 3 pinggan licin, memang puas hati, air pun padu, makanan dia padu, suasana dia padu, semua padu. Padu? Padu. Kira lepas ni tak serik lah nak datang sini lagi? Tak serik, insyaAllah akan repeat balik. Dan juga kita boleh, dia ada jual apa, perah frozen. So boleh bawa balik, boleh post, boleh masak sendiri kat rumah. Yang frozen sebenarnya kita dah try frozen dah sebelum ni. Tapi sekarang kita nak rasa yang tukang masak dia sendiri masakkan untuk kita. Rasa dia dulu sedap. Terima kasih bang eh. Alright. Ketibaan yang berbahagia Datuk Nasrun. Lama sampai. Saya baru sampai. Ha. Ada tempat ah. Buat masa ni preserve tak ada lagi. Kena queue lah. Okey dah tahu ni. Dah. Okey. Okey. Mana tempat? Hello, orang dari Zek dah pada 4 hari sudah hari. Tadi dia tanya. Nak pergi ke tak nak? Aku dah macam dia nak datang tak nak pergi. Kita berada di kambing bakar pilah bersama. Janganlah. Ni apa bulu dia bang? Cheese goyang. Dia kambing bakar pilah. Mari datang kambing bakar pilah. Cheese goyang. Tu dia. Tunjuk sikit, tunjuk sikit. Ani. Tak bapa punya. Okey, besar-besar ni okey kot.
Ha. Yang besar tangan kan Eden pun tak habis makan. Burger kambing. Rasa Eden. Eh, itu kambing ni kau order awal lagi. Bagi dia tu lah. Eh, makan. Sama je. Dia makan laju tak apa. Eh, apa ni kambing itu? Mana? Masuk dalam perut lah aku. Tak boleh tahu apa-apa pun. Kita tanya dia. Ada? Ini dia, burger, burger kambing. Ha, kambing. Ha, okay. Bersama Abang Nasrul. Sabar makan. Tak sabar nak makan. Ha, ni dia, meatball. Ha, meatball. Alamak, storage full lah. Ha, ni dia, ha, meatball. Meatball kambing. Special, special menu. Tak baik kau gelakkan dia.